Partai Keadilan Sejahtera PKS usung kader internal di 4 kabupaten kota di Banten pada Pilkada 2020. Salah satunya adalah Najib Hamas di Kabupaten Serang. Mantan anggota DPRD Kabupaten Serang dan Provinsi Banten tersebut kini menjadi salah satu calon Bupati Serang yang digadang-gadang bisa menghadirkan kejutan. Untuk menghadapi pertarungan politik di panggung Pilkada Kabupaten Serang, Najib salah satu kandidat yang paling aktif bergerilya. Bukan hanya komunikasi politik dengan para elit parpol, Najib juga rajin turun ke masyarakat menggalang dukungan. Pak Najib, ya. Pilkada Kabupaten Serang sudah ramai. Ya. Banyak calon bermunculan. Tapi salah satu yang menonjol bahkan katanya ramai di bawah diperbincangkan itu Anda. Ya. Memang Anda serius nyalon? Sangat-sangat serius. Oh. Saya serius kenapa serius maju dalam kancah Pilkada 2020 Kabupaten Serang? Karena sudah 15 tahun saya berkeliling bersilaturahim dengan masyarakat, ternyata banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi belum tuntas dilakukan. Oleh karenanya, kita akan berikhtiar bahwa Kabupaten Serang harus berubah di 2020. Artinya Anda hafal medan Kabupaten Serang? Iya. Gitu ya? Dari 326 desa, alhamdulillah saya sudah menginjakan kaki semua. Ya. Pak Najib, PKS kan punya modal setengahnya ya, 5 kursi. Betul. Setengahkan 10 kursi. Ya. Artinya butuh koalisi. Ya, ya. Nah, seperti apa dukungan PKS sendiri termasuk komunikasi dengan partai lain? Iya. Jadi kalau internal PKS itu sudah selesai bahwa PKS diawali dengan pemilu raya kader inti untuk memunculkan satu nama, Najib Hamas. Nah, kemudian yang kedua, karena kita punya 5 kursi, kurang 5 kursi. Nah, ini yang perlu dikerjakan komunikasi politik oleh DPD PKS, DPW PKS dengan partai-partai lain. Nah, tetapi hari-hari ini cukup menggembirakan karena beberapa partai insya Allah kalau tidak halangan bisa bergabung ya dalam koalisi perubahan, dan sekaligus juga Kabupaten Serang mudah-mudahan tidak halangan, kita bisa cukup perahunya untuk pengusungan di 2020. Kalau saya dengar kan memang sudah ada beberapa partai yang menyatakan bergabung. Iya. Kebanyakan ya siap berhadapan dengan petahana. Iya, betul. Nah, satunya PKS. Iya. Nah, saya intensif dengan, kalau boleh saya sebutkan, dengan PAN, dengan termasuk Gerindra. Betul, ya. Bagaimana komunikasi yang Anda lakukan dengan partai-partai itu? Iya. Jadi komunikasi jadi ada dua tugas. Kalau tugas saya sebagai bakal calon, saya berkomunikasi dengan simpul-simpul masyarakat, tokoh masyarakat, bahkan beberapa calon yang akan manggung. Nah, kemudian komunikasi dengan partai politik, itu komunikasi oleh DPD PKS dan DPP PKS. Nah, termasuk saya ikut mengikuti penjaringan di semua partai, ya, di Gerindra, di Demokrat, kemudian di Berkarya, terus kemudian di PKB dan semua partai ada ikut ya penjaringan. Iya, benar. Nah, itu adalah bagian dari upaya membuka komunikasi. Karena apa? Membangun Kabupaten Serang ini tidak bisa sendirian, harus punya energi besar. Jadi untuk melakukan perubahan besar, maka butuh energi yang besar. Nah, karena itu visinya ke depan kita harus kuat, konkret, menyelesaikan 3 masalah krusial yang ada di Kabupaten Serang. Pertama adalah pengangguran, yang kedua adalah tingkat pendidikan yang masih belum menggembirakan, dan yang ketiga adalah kesempatan orang berusaha melalui pendampingan UKM yang secara berkesinambungan. Nah, jangan sampai kemudian 5 tahun yang datang Kabupaten Serang dikategorikan masih IPM-nya atau kesejahteraan warganya sedang. Kita ingin kesejahteraannya meningkat lah gitu ya. Jadi kesejahteraannya meningkat di antara kabupaten kota di Provinsi Banten. Apalagi Kabupaten Serang yang paling tua di Banten. Betul. Udah 400 tahun lebih kan gitu. Jadi saya kira dengan sejarah yang panjang kita punya potensi yang luar biasa. Perlu ada manajemen pemerintahan juga yang semakin hari semakin peduli terhadap masyarakat gitu. Iya. Pak Najib, kalau kita lihat soal wacana koalisi, itu kan yang berkembang
Bang adalah partai-partai yang kemarin koalisi di Pilpres. Betul, koalisi Adil Makmur. Betul, soliditasnya sudah teruji. Iya, betul. Ya. Nah, dalam pilkada itu kan berbeda. Iya. Apalagi ini melawan petahana. Betul. Sesemangat Anda tidak berubah untuk melakukan gerilya politik. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari itu, apa sebetulnya yang bisa Anda lihat dari peluang dari Kabupaten Serang? Jadi masalah Kabupaten Serang, ini kita mengapresiasi bahwa Pilpres sudah memberikan aspirasi kepercayaan kepada kontestan yang ada. Nah, yang kedua, kita mengapresiasi bahwa perjalanan pemenangan Pilpres kemarin Kabupaten Serang ternyata unik. Ya, uniknya apa? Pada saat pihak-pihak lain cukup intens ya melakukan sosialisasi melalui fasilitas-fasilitas yang khusus gitu ya. Nah, kita koalisi Adil Makmur kemarin sangat antusias ya untuk memenangkan Pilpres. Nah, dari sini ini menjadi energi yang cukup signifikan untuk semangat perubahan ini di Kabupaten Serang. Nah, karena itu sebelum berbicara masalah pengusungan partai dan sebagainya, saya sudah ketemu dengan beberapa simpul ex-relawan 02 dan mereka menunggu komando bahwa mereka minta PKS menjadi gerbong perubahan di Kabupaten Serang. Dan inilah simbol yang dulu tidak terputus. Iya, ya, betul. Jadi kita tetap masih silaturahim, masih nyambung, dan ada beberapa ex relawan 02 ini kita ada program-program pemberdayaan. Intinya adalah mereka menunggu komando PKS untuk sebagai gerbong perubahan di Kabupaten Serang. Dan saya kira ini sangat positif dan kita menyambut gembira. Oleh karena itu kita mengapresiasi mereka, menindaklanjuti, kemudian ya kita teruskan sosialisasi. Jadi saya pribadi sudah ketemu beberapa pihak, terutama yang kemarin bergabung di Koalisi Makmur. Dan juga tidak hanya itu, kita sudah ketemu juga ex-relawan 01 yang punya harapan bahwa di antaranya PKS punya potensi untuk melakukan perubahan yang lebih baik di Kabupaten. Ya. Artinya sekarang sudah mulai mendekati tahapan gitu ya. Banyak juga bermunculan terkait pasangan calon. Anda dikaitkan dengan Eki Bayhaki, putra dari Pak Kepikori. Lalu kemudian sekarang muncul bahwa potensi Anda dengan kader PAN, ada berapa namanya dikaitkan dengan Anda. Kalau Anda secara pribadi sebetulnya siapa ya? Apa kerja atau seperti apa wakil yang Anda inginkan? Jadi saya mengapresiasi beberapa pihak termasuk lembaga survei ya yang memasangkan gitu ya dengan Pak Eki, dengan Pak Masori, dengan yang lain-lain. Saya kira ini mengapresiasi perhatian dan kepedulian mereka terhadap semangat perubahan. Nah, dari berbagai masukan dan kemudian kita juga dapat masukan dari masyarakat ya, bahwa aspirasi. Ya, jadi ada dua hal yang mereka sampaikan kepada kita. Jadi adalah Pak Najib diharapkan berpasangan dengan yang berjiwa muda atau anak muda dan perempuan. Gitu. Nah, ini sinyal yang positif, berarti semangat perubahan ini sampai kepada masyarakat dan kemudian kita tinggal memformulasikan. Nah, awal Maret kita akan survei dan mungkin juga pihak-pihak lain juga banyak yang sedang survei. Kita sejauh mana masukan itu bisa dijabarkan dalam bentuk komunikasi politik dengan partai lain dan tokoh-tokoh lain. Jadi saya kira kita mengakomodir semua masukan. Intinya adalah kalau muaranya untuk perbaikan dan pemenahan Kabupaten Serang, saya kira kita harus elaborasi semua gitu. Ya. Nah, kalau bocoran lebih spesifik, perempuan atau laki-laki lah? Ya, kalau bukan feeling, tetapi masukan yang cukup santer, wakilnya itu perempuan. Tapi tetap ini menjadi bagian masukan dan nanti kita akan kaji analisis bersama tim sekaligus juga hasil survei yang akan kita lakukan gitu. Nah, pertanyaan terakhir, Bapak yakin maju dan mendapatkan pasangan yang sudah harapkan? Iya, saya insya Allah
yakin ya bersama keluarga besar PKS bahwa untuk membangun Kabupaten Serang siap ya dengan dukungan semua pihak dan tentunya modal 15 tahun saya berkiprah di DPRD saya kira cukup untuk bagaimana memotret dan mencari solusi tentang tiga isu penting ya yang menjadi PR bagi Kabupaten Serang ke depan. Ya. Terima kasih Pak Najib. Ya. Terima kasih.